Kalian tahu nggak sih guys, jika Istana Chinsong dianggap sebagai salah satu tempat angker di Myanmar. Nah, istana yang terletak di Kabar Aye Pagoda Road, Mayangon Township ini merupakan milik seorang Taipan yang kaya raya yang hidup pada masa kolonial. Namun sayangnya, tepatnya pada tahun 1923, pemilik istana itu pun kemudian dilaporkan meninggal dunia setelah ia dilaporkan mengalami kebangkrutan. Dan semenjak inilah akhirnya Istana Chinsong pun dibiarkan terbengkalai, yang tentunya kemudian meninggalkan kisah-kisah yang menyeramkan.